Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد يعني ورمتي مغرسي مسجد dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilan, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kerana pada malam ini diberikan kita sedikit ruang dan masa untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ianya akan memberikan kita manfaat sama ada di dunia ataupun di akhirat, dan ilmu yang kita dapat ini insya-Allah kita akan amalkan seberapa daya upaya yang boleh. Jadi pada malam ini ialah hadis yang terakhir dalam bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya, iaitu hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 dan hadis yang terakhir dalam bab ini, yang mudah-mudahan kita dapat menghabiskan, dan nanti akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru. Jadi hadis yang ke-26 daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Abi Hurairah. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadis ni agak panjang sikit jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang tuan-tuan dengar. Yang pertamanya sabda Nabi, man nafasa an mu'minin, sesiapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, min kurabid dunya, sesiapa yang menghilangkan kesulitan seseorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah,
maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Ini perkara pertama. Nanti kita akan tengok dia punya huraian dia. Perkara yang pertama yang Nabi sampaikan kepada kita ialah sesiapa yang menghilangkan kesulitan seseorang mukmin di dunia, Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bermaksud hari kiamat ini nanti tuan-tuan, kita akan mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan ini akan dihilangkan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita membantu orang mukmin yang lain semasa di dunia, kita bantu mereka yang berada di dalam kesulitan. Nanti kita tengok dia punya huraian. Yang keduanya, Nabi bersabda lagi, "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Sesiapa yang memudahkan urusan. Yang tadi, yang pertama tadi kata Nabi, sesiapa yang menghilangkan kesulitan. Yang kedua, Nabi bersabda lagi, sesiapa yang memudahkan. Bukan menghilangkan, tetapi memudahkan. Sesiapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita kena faham. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga, Nabi bersabda, sesiapa yang menutup keaiban seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Soal aib ini banyak orang kita mendedahkan aib sesama kita dengan secara mudah pada zaman ini. Maka kita akan tengok apa yang baginda Nabi sampaikan. Sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan bincangkan. Dan seterusnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Yang keempatnya, Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Ini perkara yang keempat yang Nabi ingatkan kepada kita. Selagi mana kita membantu saudara sesama Islam, saudara seagama kita, maka selagi itulah Allah akan membantu kita. Kemudian, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ini ada kena mengena dengan tuan-tuan pada malam ini. Apa kata Nabi? وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan pada malam ini datang dalam perjalanan menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dengannya perjalanan ke syurga. Inilah tuan-tuan yang terpilih pada malam ini datang ke majlis ilmu. InsyaAllah Allah akan memudahkan perjalanan kita menuju ke syurga nanti.
Jadi jangan jemu tuan-tuan, jangan rasa berat, jangan rasa malas, jangan rasa terbeban kita nak datang ke majlis ilmu. Kerana dengan setiap langkah kita, perjalanan yang kita tempuh daripada rumah untuk ke masjid, untuk duduk ke majlis ilmu, Allah akan memudahkan perjalanan kita ke syurga. Ini kata Nabi. Seterusnya, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan seterusnya, kata Nabi lagi, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya antara satu sama lain, melainkan ketenangan akan turun ke atas mereka, rahmat akan menyeliputi mereka, malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang dekat dengannya. Ini berkenaan dengan orang yang datang ke masjid untuk belajar ilmu, terutamanya ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Rahmat Allah akan datang kepada mereka, malaikat juga akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebutkan mereka ini, kebaikan mereka ini kepada makhluk-makhluk yang dekat dengannya, iaitu para malaikat. Kemudian yang terakhirnya kata baginda Nabi lagi, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Sesiapa yang lambat dalam melakukan amal kebaikan, nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Ini kita akan tengok di huraian dia. Hadis daripada Imam Muslim wa Abu Daud dan juga wa Tirmizi. Tiga orang imam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmizi. Hadis yang ke-26 ini menerangkan tentang yang pertama. Ini hadis yang kita baca tadi, yang panjang tadi. Kesimpulannya ataupun pengajarannya yang kita boleh ambil daripada hadis ini, yang pertamanya adalah galakkan memberi pertolongan. Hadis ini memberikan kita galakkan supaya kita ini rajin memberikan pertolongan. Yang kedua, dalam hadis ini juga ada diterangkan kepada kita tentang balasan usaha menuntut ilmu. Tadi kita dah tengok serba sedikit, Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga. Ada lagi, apa dia kelebihan-kelebihan kalau kita ini menuntut ilmu? Yang ketiganya, rahmat dan pujian Allah oleh orang-orang yang berhimpun membaca dan mentadarus kitabullah. Saya kata tadi, orang yang datang ke masjid untuk belajar membaca dan mentadarus Al-Quran. Dan yang keempatnya, amalan seseorang sahajalah yang akan menentukan masa hadapannya. Yang akan menentukan masa hadapan kita di akhirat nanti, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan ialah amalan-amalan kita. Baik, huraiannya, yang pertama, galakkan memberi pertolongan. Tiap-tiap orang dalam alam kehidupan dunia ini sudah tentu mempunyai hajat-hajat dan kemahuan untuk mendapat manfaat dan mengelakkan mudarat. Sedang hajat-hajat dan kemahuan itu
sebahagian besarnya tak dapat dicapai melainkan dengan jalan bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kita hidup dekat dunia ni, kita perlukan kepada orang lain. Jangan kita sombong. Kita ni ada segala-galanya, semua kita ada. Kemewahan, rumah besar, kereta banyak, semua kita ada. Dan kita beranggapan bahawa kita tak perlu pada orang lain pun. Aku tak perlu pada orang lain ni, aku boleh hidup. Tak payah ada orang, orang tak payah tolong aku pun tak apa. Tetapi perlu ingat tuan-tuan, satu masa nanti kita juga akan memerlukan pertolongan orang lain. Ketika bila tuan-tuan? Ketika kita mati nanti. Kalau kita ni jenis orang yang tak suka menolong orang, saat kita mati nanti tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita siapa yang nak menguruskan kita ni. Siapa yang nak mandikan kita, nak mandikan diri sendiri. Kita dah mati. Nak kafankan kita, siapa yang nak kafankan? Kita kafankan diri sendiri. Nanti masuk dalam lubang kubur, siapa yang nak tanam kita? Diri sendiri yang nak tanam. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita hidup dekat dunia ini, kita memerlukan kepada orang lain untuk mendapat mencapai apa sebahagian kadangkala keinginan kita ini, kita perlukan kepada pertolongan orang lain. Keadaan yang demikian tidak terlepas daripadanya seseorang pun, walaupun ia dari golongan yang senang lenang atau yang mempunyai kuasa. Oleh itu, maka hidup secara bermasyarakat adalah sesuatu tabiat semula jadi umat manusia. Sebab itu kita ni disuruh hidup dalam keadaan yang bermasyarakat. Alhamdulillah, saya tengok dekat Balik Kasih ni masyarakatnya, kemasyarakatannya bagus. Baru lepas bersihkan masjid kan semalam. Bersihkan masjid, beri sumbangan dan sebagainya. Apa yang dilihat, perkara itu adalah perkara yang baik. Masyarakat saling tolong-menolong, bantu-membantu. Bila kata dia ada gotong royong, maka ramai-ramai datang. Tolong bersihkan apa yang patut. Kalau datang-datang tu orang dah ramai, buat-buat aje lah. Pegang penyapu, sapu sikit-sikit dah lah cukup. Kan? Yang penting kita datang bermasyarakat. Yang penting tu lepas daripada jamuan tu ada, lepas daripada gotong royong tu ada jamuan. Kan? Tu datang. Itu contoh bermasyarakat. Maksud hadis ini antara lain menerangkan bahawa memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan, sama ada pertolongan itu kecil atau besar, amat baik kesudahannya, kerana ia bukan sahaja akan mendapat pertolongan dari orang lain kelak, bahkan Allah Azza wa Jalla tetap memberikan pertolongan yang sejenis dengan perbuatannya yang baik itu, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Tuan-tuan perasan tak kadangkala apa benda yang kita buat, kadangkala dekat dunia lagi Allah dah balas. Contoh hari ini kita belanja orang makan. Kita belanja orang makan. Katakan tadi sarapan pagi, kita ada dapat rezeki lebih, kita ada duit yang lebih, kita belanja orang makan. Orang sebelah tu tak tahu pun yang kita bayarkan dia. Kita pun pergi dekat kaunter tu, kita kata apa? Kirakan sekali kak, yang tu meja tu makan apa? Orang tu makan apa? Kita pun bayarkan sekali, kemudian kita pun terus pergi. Dah orang tu pun bangun-bangun nak bayar. Tak apa, dah bayar, ada orang bayar. Kita cuma belanja dia makan saja.
kebaikan kita itu kita belanja dia makan. Tapi pernah tak tuan-tuan, satu hari lepas tu ataupun beberapa lama selepas itu, kalau kita pergi makan, tiba-tiba ada orang dah bayarkan kita. Saya rasa tuan-tuan pun pernah alami. Kita belanja dia makan, belanja orang makan je. Satu hari lepas itu ataupun beberapa lama selepas itu, bila mana kita makan, ada orang yang tolong bayarkan kita. Kebaikan yang kita buat tu cuma kecil je. Kadang-kadang orang yang sebelah kita tu makan roti canai sekeping dengan air teh cawan, tak sampai RM5 pun. RM2 katnya lah, teh RM1, roti canai RM1, RM2 je kita bayar. Lepas tu kita makan dengan keluarga kita, makan dekat kedai makan dengan keluarga, tiba-tiba ada orang bayarkan. Maka Allah akan balas tuan-tuan. Allah akan balas dengan yang sejenis ataupun yang lebih baik daripada itu. Malah bukan sahaja kita dapatnya di dunia, bahkan di akhirat. Maka alangkah bahagianya orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada sesiapa pun dapat memberikan sebarang pertolongan. Di akhirat nanti tuan-tuan, apabila kita ni dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selepas itu akan berlakunya kiamat, semua daripada kita orang Islam ini akan mati. Orang-orang kafir yang akan menyaksikan peristiwa kiamat. Kita orang Islam tak menyaksikan peristiwa kiamat. Yang menyaksikan dahsyatnya kiamat itu adalah orang kafir. Kerana ketika kiamat itu berlaku, orang-orang yang masih lagi beriman kepada Allah, semuanya Allah dah matikan. Kita dah mati dah. Maka orang kafir tu dia akan hadaplah bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Selepas itu kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah bangkitkan kita ada diterangkan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab hadis, bagaimana kita ini akan dibangkitkan semula. Kemudian kita akan dibangkitkan semula di suatu tempat yang belum lagi ada ketika ini, yang Allah akan ciptakan. Apabila kita nak dibangkitkan nanti, baru Allah ciptakan tempat ini, baru Allah akan jadikan tempat ini, iaitu di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itulah nanti tuan-tuan kesulitan yang kita akan alami, yang tak mungkin kita akan dapat bertahan dengan lebih lama. Adanya ada di antara kita yang mataharinya sejengkal daripada kepala. Berapa lama tempoh kita berada di padang mahsyar, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Berapa lama itu bukan urusan kita. Maka dalam tempoh kita di padang mahsyar itu tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Pertolongan siapa yang kita nak minta tolong? Baik itu saya pernah ceritakan juga, tak silap saya kat sinilah, ataupun mungkin tempat lain. Di yaumul mahsyar nanti tuan-tuan, para nabi pun tak dapat tolong kita, melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita dah berapa lama kita jumpa dengan seorang nabi kepada seorang nabi kepada seorang nabi, semuanya nabi itu tak boleh tolong kita. Di mana hari itu tak ada pertolongan. Sampailah akhirnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nabi yang boleh membantu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nabi minta tuan-tuan? Nabi cuma minta, ya Allah, percepatkanlah timbangan amalan ini. Nabi cuma minta dicepatkan timbangan amalan kita sebab kita dah tak tahan lagi duduk di padang mahsyar. Tuan-tuan jangan bayangkan padang mahsyar tu macam padang bola sepak. Jangan bayangkan padang mahsyar itu macam padang bola sepak tu JDT punya padang. Jangan. Padang mahsyar ni kita pun tak dapat gambaran dia macam mana.
Tapi luasnya itu, tuan-tuan bayangkan daripada Adam AS sehinggalah makhluk yang terakhir nanti dimatikan, semuanya akan dikumpulkan di situ. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan juga berapa besarnya padang mahsyar itu. Sekalian makhluk semuanya dekat situ. Nabi cuma jumpa dengan Allah, minta, ya Allah, cepatkanlah timbangan amalan. Itu baru Nabi cepatkan, minta cepatkan timbangan amalan. Di mizan tu kan. Dalam surah Ar-Rahman, tuan-tuan tengok banyak disebutkan perkataan mizan. Tu timbangan tu. Tuan-tuan rasa lepas ditimbang tu dah selesai ke? Belum selesai. Selagi mana kita belum sampai ke mana tempat kita akan tinggal, selagi itulah urusan kita belum selesai. Diberikan buku amalan dengan tangan kanan. Alhamdulillah, kita dah suka tuan-tuan. Kita dapat buku amalan ni dengan tangan kanan. Alhamdulillah, aku dapat dengan tangan kanan. Aku akan masuk syurga. Tapi adakah kita akan terus lari masuk tuan-tuan? Tak. Kita kena melalui satu lagi, iaitu namanya titian sirat. Titian sirat tu juga tuan-tuan, ada orang yang boleh lepas dengan pantas sekelip mata. Ada orang yang jalan-jalan jatuh, nak jatuh tak jatuh, nak jatuh tak jatuh. Merangkak pun ada, tapi akhirnya sampai. Itu dia kesusahan-kesusahan yang kita akan hadapi di akhirat tuan-tuan. Tetapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak harapkan pertolongan daripada Allah, maka di dunia ini kita banyakkan tolong orang. Banyakkan kita bantu orang lain. Nak tolong orang ni tuan-tuan, tak semestinya kita ni orang kaya. Nak bantu orang ni tak semestinya kita banyak duit. Kalau nak tunggu kita banyak duit, sampai mati pun tak ada banyak duit. Habis dah mati tak ada duit, dah mati duit banyak. Dah mati baru duit banyak, macam mana nak tolong orang dah mati? Sebab itu dalam kitab ni dia kata, sama ada pertolongan itu kecil ataupun besar. Kita bantu orang sama ada pertolongan yang besar ataupun pertolongan yang kecil, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Di antara pertolongan yang sangat-sangat digalakkan ialah, yang pertama, menolong meringankan penderitaan dan memberi nafas baharu kepada mana-mana orang mukmin yang menanggung sesuatu kesusahan yang menyeksakannya dari soal-soal hidup dalam dunia ini. Kita tengok orang ni dia susah. Makan tak ada. Nak beli makanan pun tak ada kemampuan. Memang susah hidup dia. Rumah dia pun kalau kita tengok bocor sana, bocor sini. Atap pun, zinc pun dah tanggal pun ada agaknya. Tengok dinding rumah dia pun berlubang sana, berlubang sini. Tengok lantai dia kalau pijak tu bunyi krok-krok macam nak roboh. Orang itulah yang kita bantu. Sebab mungkin mereka ini berada dalam kesusahan. Sebenarnya pertolongan itu tidak terhad kepada orang-orang mukmin sahaja. Bahkan umum kepada tiap-tiap seorang manusia yang tidak memusuhi Islam. Kita nak tolong orang ni tuan-tuan, bukan sahaja orang Islam. Orang bukan Islam juga kita boleh tolong. Tetapi bukan orang Islam yang memusuhi Islam. Bukan orang kafir yang memusuhi Islam. Yang kita boleh tolong ni adalah orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Iaitu dipanggil sebagai kafir. Dia ada kafir harbi, dia ada kafir zilmi. Kafir harbi inilah kafir yang wajib kita perang sebab dia ni, mereka ini memusuhi Islam. Kafir zimmi ini mereka tak memusuhi Islam. Maka kalau mereka juga berada dalam kesusahan, kita boleh bantu mereka.
dan juga kepada tiap-tiap haiwan. Tiap-tiap haiwan, tuan-tuan, kita bantu. Tengok kucing jatuh dalam parit, tolong. Kan? Tengok lembu masuk dalam parit tu susah no nak keluar, lekat dia. Tolong keluarkan. Dan yang keduanya, menolong memberi kemudahan kepada sesiapa jua yang mengalami kepayahan yang dituntut oleh Islam menolongnya. Ini ada contoh dia. Contoh kita ni meringankan beban orang lain, memberikan kemudahan. Contohnya ialah orang yang menanggung hutang. Ini contoh. Orang yang menanggung hutang sedangkan ia tidak dapat membayarnya pada masa yang ditetapkan. Contoh adalah kita ni jual kebun. Jual kebun dengan orang. Sampai kita ni buat perjanjian sampai satu masa, kita tetapkan, saya jual kat awak ni kebun. Dia bayar, katakanlah dia bayar deposit RM10,000, kita jual RM50,000 katakan. Contoh. Jadi baki ni RM40,000. Kita dah setuju awak bayar nanti bulan depan. Okey, saya setuju. Saya setuju, dia kata. Orang yang beli tu setuju, kita yang menjual pun setuju. Tiba-tiba sampai satu masa, sampai masa yang ditetapkan itu, orang yang membeli ni tadi tak bayar pun duit yang dijanjikan ataupun baki yang dijanjikan RM40,000 tu, dia tak bayar pun. Kita jangan jadi tuan tanah kedaung. Cari sampai lubang cacing, cari orang tu, bak sini duit aku. Jangan, tuan-tuan. Sebab dalam hadis ini, kita dituntut supaya memudahkan urusan. Cuba kita ni berfikir sebentar ataupun kita fikir dengan cara yang baik. Mungkin sampai masa yang ditetapkan itu, si pembeli ni tadi mungkin ada kesulitan nak membayar. Maka kita pergi jumpa dia, kita bincang, kita mudahkan urusan. Bukan kita ugut dia, kita mudahkan urusan. Sebagai contoh, baik, kalau awak tak boleh bayar sekarang, tak boleh bayar hari ini, okeylah, saya bagi lagi awak tempoh, saya bagi lagi awak masa lagi sebulan. Itu namanya kita mudahkan, tak tuan-tuan? Kita mudahkan. Kita mudahkan. Agak-agak kalau RM40,000 nak bayar baki selepuk gitu, orang tu tak mampu mungkin. Kita katalah kita mudahkan lagi. Saya bagi awak tempoh bulan depan, awak cuma bayar RM10,000 saja. Nanti RM30,000 baki kita bincang kemudian. Boleh tak tuan-tuan macam tu? Boleh. Memudahkan urusan orang. Bukannya tak semestinya kita nak kena jumpa dia, nak kena bergaduh, nak minta juga RM40,000. Dah tentu orang tu tak ada RM40,000, macam mana dia nak bayar? Sebab itu dalam hadis ini dikatakan bahawa kita ini memudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan kita di akhirat. Ataupun seseorang Islam yang sedang mengalami susah payah dalam sesuatu masalah agama, maka dikehendaki menolongnya dengan satu fatwa yang melepaskannya dari kesusahannya itu, sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan mazhab yang biasa diamalkan. Ini contoh kalau tuan-tuan pergi menunaikan haji. Kita ni dekat Malaysia, mazhab Syafi'i. Sentuh saja kata orang tu, batal. Bila pergi kepada menunaikan ibadah haji, kita tak boleh ikut kepada mazhab Syafi'i punya. Maka kita tukar kepada mazhab yang lain.
Okay. Begitu juga kalau ada satu perkara itu yang kita boleh mengeluarkan fatwa untuk melepaskan kesusahan, kepayahan yang dialami oleh seseorang ini, maka itu juga dibenarkan. Dan yang ketiga, menolong menutup kesalahan atau keaiban orang lain, orang Islam. Menurut beberapa buah hadis bahawa sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya, nescaya Allah akan mendedahkan keaibannya sekalipun di rumahnya sendiri. Tuan-tuan, bab aib ini tuan-tuan, selagi mana kita boleh tutup, kita tutup. Tapi kalau dah orang tu sendiri yang buat aibnya, dia sendiri yang buat secara terang-terangan, itu dia punya pasal. Kalau kita tahulah ada kawan kita ni ataupun ada penduduk kampung kita ni ada buat benda yang memalukan, yang mengaibkan, kita tahu, kita sahaja yang tahu tuan-tuan, kita yang tahu, maka tak perlulah kita sebarkan kepada orang lain. Satu kampung kita nak sebarkan. Tuan-tuan bayangkan nanti suatu hari kita ni yang ada keaib, kita yang Allah buka aib kita sampai semua orang tahu, agak-agak macam mana perasaan kita tuan-tuan. Kalau contoh orang tu tak semayang lah, kita tahulah dia memang tak pernah datang semayang. Semayang Jumaat, semayang fardu pun tak pernah semayang langsung. Maka kita diam. Jangan kita canang satu kampung, dia ni tak semayang. Apa nak jadi? Ataupun kita nampak orang tu mencuri sebagai contoh. Kita yang nampak dia mencuri. Jangan kita sebarkan kepada orang lain. Aku nampak kat kedai tadi dia curi duit. Ataupun dia ambil barang masuk dalam baju. Tak payah tuan-tuan. Itu aib. Kita kalau nampak ada satu keaiban seperti itu, maka kita jangan sebarkan. Selagi mana kita boleh tutup, kita tutup, kita diamkan. Mungkin orang yang mencuri itu kadang-kadang mungkin dia pun ada sebab yang tertentu. Bukan nak kata mencuri ini boleh, mencuri itu memang hukumnya dosa. Tetapi pernah tak kita tahu kenapa dia mencuri? Selagi mana kita boleh tutup tuan-tuan, sebab itu dalam hadis ini menolong menutup kesalahan atau keaiban orang Islam. Selagi mana kita boleh tutup perkara itu, maka kita tutup, simpan dengan dia. Kita pergi jumpa dengan orang yang tu, orang yang buat keaiban tu, bagi contoh orang yang mencuri tu, kita jumpa dia, kita tanya dia, saya nampak awak curi tadi ni, kenapa awak curi? Kan? Maka selesai di situ. Tak perlu kita nak sebarkan kepada orang lain. Sebab apa tuan-tuan? InsyaAllah kalau kita menutup aib saudara sesama kita, maka aib yang kita ada, kita ni pun ada aib dia juga tuan-tuan. Bukan kita ni sempurna, tak sempurna. Maka insyaAllah Allah akan menutup aib kita. Jadi saya rasa jam pun dah bunyi. Dah boleh faham lah. Nanti kita akan sambung insyaAllah hari Rabu. Mudah-mudahan ada lagi bab-bab yang ni belum habis lagi lah maksudnya. InsyaAllah nanti kita sambung hari Rabu, mudah-mudahan akan habis lah. Jadi sekian sahaja. Segala salah dan silap mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita manfaat, seterusnya dapat kita amalkan insyaAllah. Jadi marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.